Komplainnya ringan-ringan. Komplainnya ringan-ringan. Contohnya apa, Cak? Contohnya kok berbet. Berbet. Tariannya kok abot. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Panlala. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih sudah mengikuti channel ini selama ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia sampai dengan hari ini dan besok dan seterusnya. Hari ini saya ada di bengkel sore hari. Nih, lihat-lihat teman-teman. Ini teman-teman sales ya sebenarnya, cuman mereka memang kadang-kadang ada ekstra gitu ya. Ekstra bersihin bagian-bagian mobil yang menurut mereka kurang bersih. Tapi enggak semua sales begini. Jadi kalau Pak Tri ya, saya tahu sendiri kalau Pak Tri setiap ada pesanan gayanya begini. Tahu enggak kenapa Pak Tri bersihin kaki-kakinya sampai begini? Biar kalau ada komplain lainnya enggak dikeluhkan katanya. Jadi orang udah seneng. Hari ini sebenarnya kita mau ngobrolin komplain. Kemarin kami sempat bikin video tentang komplain. Ya. Tapi rusak videonya. Karena kebanyakan wajahnya Pak Tri. Yang lucu Pak Tri. Enggak, waktu kita bikin video komplain di sana pojokan itu. Ya. Jadi selama ini kan kalau di YouTube Pak Tri itu banyak sekali sudah uploadan dari yang awalnya jadi konsumen, akhirnya mereka jadi YouTuber ngupload komplain-komplainan mobil ekstaksi yang dibeli. Jadi yang dibeli itu memang ya lumayan parah-parah. Dia enggak ada sih yang beli di Pak Tri, enggak ada. Enggak ada, tapi harus belinya di tempat lain. Tapi kan bukan enggak mungkin Pak Tri itu juga banyak terima komplain. Ada enggak sih? Ada, jujur. Tapi komplainnya ringan-ringan. Komplainnya ringan-ringan. Contohnya apa, Cak? Contohnya kok berbet. Berbet. Tarikannya kok abot. Ya enggak tahu nanti kalau berat tarikannya ganti busi baru. Kasih Pertamax. Tuh. Sarannya pakai Pertamax ya? Pertamax. Ro lah sampean. Mana? Cuci. Ntar kalau bersih orangnya senang gitu. Kalau bersih kan nggak komplain orangnya. Jadi sering konsumen tuh juga ngeluh. Tarikannya nggak enak gitu Pak Tri ya. Biasanya kenapa? Itu biasanya memang busi kita pakai yang lama. Busi pakai yang lama. Oh, enggak dikasih busi baru. Kita bersihkan. Nemen, Rek. Itu. Businya bagus enggak biasanya? Masih layak tapi, Pak. Masih layak. Bersihkan. Terus biasanya itu pengendapan BBM lama. Akhirnya warnanya sampai kuning. Oh, jadi BBM enggak dikuras ya? Enggak dikuras. Males bengkelnya ya. Kadang saya kuras sendiri buat nyuci-nyuci mesin ini. Sampean kuras terus sampean tap sampean simpen. Enggak buat ngikut, Pak. Buat ningkul sedikit ya, secukupnya. Secukupnya. Biasanya kalau berangkat kirim ya, mesti saya kasih Pertamax, terus pasti itu. Bapak yang ngasih? Iya. Bonus? Bonus. Syukur-syukur kalau diganti. Kalau diganti, wah. Ya, alhamdulillah. Terus Pak Tri, komplain yang ramai sekarang itu komplain chat. Wah, sampai chat puluhan ya? Ribu yang nonton itu. Sampai pernah terima komplain chat nggak? Kalau saya sih nggak ada sih. Katanya dimarahin Pak Sugi di Jogja. Iya, Pak Sugi. Itu kan marketingnya kan beda. Jadi ada ya, kemarin pembeli ya. Pak Sugi itu yang dari Cilacap, mobil warna kuning. Itu memang ada keluhan cat. Jadi beberapa bagian mobil yang memang sebenarnya kalau orang awam mungkin nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi Pak Sugi ini memang spesialis. Beliau paham benar mengenai cat. Jadi kami dikasih nilai yang kurang bagus ya catnya itu, walaupun kalau kami sendiri ngelihatnya kok bagus gitu ya. Tapi gak apa-apa, kami belajar banyak sekali dari Pak Sugi ya. Beliaunya memberi banyak pengetahuan mengenai cat, bagaimana ngecek hasil pengecetan. Ini juga diganti, biasanya keluhan ini, botak-botak ini. Biasanya keluhan. Loh,
dikeluhkan dulu baru diganti atau gimana? Undang ini kalau ada stoknya langsung kita ganti. Jangan salah ngomong Pak, nanti di kalau yang kemarin mau lebaran itu memang kita kehabisan stok. Akhirnya? Ya ada yang sebagian kebagian, ada yang enggak. Oh gitu. Jadi yang enggak ya rezekinya. Nah tapi tetap dites, tapi di test drive. Test drive. Oke. Kalau kaki-kaki jarang ya. Oh, terus saya ganti lah. Soalnya diganti dulu. Jadi teman-teman kalau kaki-kaki sih di servis dengan cukup baik sih. Jadi memang dibongkar beginilah. Dibuka, dibersihkan. Apa yang rusak, ball joint, link stabilizer diganti. Post arm belakang diganti biasanya. Post arm belakang diganti. Skok-skok. Lihat skok, lihat kondisi. Kalau memang bunyi keras diganti. Maksudnya gantinya carikan ganti yang lain. Enggak diganti baru ya. Ganti yang lainnya. Jadi kalau skok itu memang kalau rusak biasanya lebih ke perbaikan ya, rebuild. Bezelnya juga bagus. Terus apa jenenge sing koyo ini di mesin itu di atas itu. Engine mounting juga ganti. Menghindari komplain. Kalau komplain mengenai mesin pernah enggak, Pak Dri? Mesin itu ya ada. Rata-rata itu tarikan. Tarikannya kempos. Ya. Berbet. Berbet enggak, berat katanya. Tarikannya berat. Koplingnya paling. Ya, kopling itu mesti. Rata-rata mesti agak anu. Ya paling enggak ya agak anu, kepengin enak ya kali kopling. Tapi nambah. Ganti kopling nambah berapa? Nambah 1,5. Nambah 1,5 juta. Kalau saya sih kadang-kadang milih ganti kopling daripada beli ya, yang lain. Daripada beli aksesoris, kalau saya juga mending ganti kopling. Koplingnya masih bisa sih, masih layak pakai. Cuman tahun dua tahun mungkin kerasa. Tergantung juga ini ya cara pemakaian mobil. Kalau ada yang kakinya lengket di kopling itu ya. Ada juga Pak Dri, kakinya lengket di kopling. Mobil baru dibawa berapa hari? Ya. Udah habis. Balik lagi ke sini ada juga. Nahan-nahan kakinya, nahan kopling itu biasanya gitu. Habis. Itu cara mengemudi yang buruk ya kawan-kawan. Kemudian kalau apa ya, surat. Surat udah keluar gak sih? Surat ada, 1-2. Keluhan apa? Biasanya gak sesuai sama STNK. Apanya? Warna. Warna, pernah ya? Pernah terjadi. Pernah terjadi, warna gak sesuai STNK. Kalau yang kayak gitu ya. Anunya, apa ya istilahnya, service level agreementnya sampean itu berapa lama perbaikan surat ganti warna? Hey John, kamu kan sih ngurus surat ya? Ganti warna, nek surat salah warna berapa lama? Hah? 4 hari. 4 hari. Jangan khawatir, itu tanggungannya bosnya. Tanggungannya siapa? Ya tanggungannya kan Lala. Saya kan cuma buruh bos. Senengan buruh ya? Terus surat, apalagi kalau soal surat, surat itu juga sempat memanas loh di YouTube soal surat. Tapi alhamdulillah kita responnya cepat. Responnya cepat. Jadi kalau surat untungnya kalau kita kan di awal udah terima STNK BPKB gitu ya. Jadi nggak jarang ada komplainan surat. Paling ya komplain-komplain ringan surat yaitu warna pas salah pengurusan nggak cocok ya kita perbaiki. Terus komplain. Sebenarnya pernah juga, bukan komplain, cuman ini apa? Overheat sampai radiator pernah enggak sih? Radiator pernah itu tapi yang lama. Hah? Kali yang baru-baru enggak ada. Yakin? Ada aja. Standarnya radiator diapake tuh? Dilepas, diprotoli. Nah, terus itu disogrok-sogrok. Dikasih air. Jadi kotorannya biar keluar sambil soker. Nah terus kalau yang bermasalah itu kenapa? Itu biasanya kurang bersih. Hah? Kurang bersih apa kurang lupa bersih. Nurunin? Kurang bersih. Nggak diturunin jangan-jangan. Oh no, ah, ini wong ikirek wong lagi ngomong. Pernah kita itu ada komplain radiator sampai mesinnya itu mulet.
memang bukan 100% kesalahan kita ya. Gimana ya ngomongnya? Salah juga kita kan radiator masalah awalnya. Kan kami enggak 100%. Karena gini, kita lupa juga ngasih apa edukasi ke pembeli jika ada indikator yang nyala, indikator apa namanya itu, indikator temperatur yang bentuknya kayak PDAM itu. Lupa ngasih tahu. Akhirnya sampai mesin mati plek di jalan. Derek. Nah. Yang derek siapa? Ada tim derek sendiri. Jadi beban kita semua sih itu dari derek, kemudian perbaikan mesinnya akhirnya diturunin scrap. Ya, kita kerja bakti itu. Tapi syukurnya pembeli ini kan pembeli baik sekali waktu itu ya. Kita emang selalu ketemu orang-orang baik loh itu untungnya. Itulah. Bayangin kemarin kirim mobil hijau, berapa banyak kekurangan detailnya itu? Banyak banget kalau itu. Karena kita buru-buru dengan anu sama kapal ya. Makanya tuku kapal bekas taksi, Pak. Kalau Kak mau nunggu setelah lebaran mungkin kita bisa kerjakan maksimal. Karet kacanya enggak kepasang. Karet kaca. Terus plafonnya belum dibersihkan. Itu plafonnya kan upgrade. Oh iya. Iya, ngapain? Bumper yang beletak. Tuh, maaf ya Pak Mirwan ya. Seandainya dekat itu kita balikin lagi ke sini ya. Gua pasti tak ambil. Gak usah dibalikin, saya ambil. ini pesanan ya Pak Dria Putih? Iya, ini pesanan Ponorogo lagi. Ponorogo? Nah. Sampai Ponorogo terus loh. Iya, lo tau saya ini jalurnya ke sana ya. Karena jalur yang benar ini. Cocok sampai buka cabang dewe nang Ponorogo. Nanti mau sana. Nanti sama siapa itu. Ini Putih persiapan, terus ini juga lagi persiapan. Ini ngerjain apa sih, Mas? Sama, ganti bot arm. Kok gak bersih kayak yang Putih ini bawahnya? Oh, belum, ini kan baknya masih disilih. Oh iya. Gantian. Ini mobil namanya Lili. Dikasih nama sama yang beli. DM saya di Instagram, Lili. Tidak tahu nama lengkapnya, jadi Lili. Ali Udin. Pak Lili apa Pak Lili? Bukan mobilnya, namanya Lili, dikasih nama gitu loh. Lili Limo. Limo Lili namanya nanti. Pak Tri, nah. Belum ngucapin selamat hari raya terakhir. Kemarin nggak sudah. Sekarang lagi dong. Nah, sama Mas Anu. Di YouTube belum ada. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gabung dulu. Harusnya pakai peci gitu, nggak pakai topi. Kami bersama tim dari Pandala, tim mobil jual Glopet Surabaya. Sama Mas Danu ya? Ya. Mas Danu termasuk sudah tim. Ya. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wis, Pak. Wis. Itu aja. Mulai. Jajanin di. Sudah kemarin dari Bu Rizka. Bu Rizka, terima kasih ya kuenya 4 kotak sudah kami terima. Tapi paginya saya datang kantor tinggal 2, Bu, kotaknya. Isinya enggak ada. Kemarin sebelum lebaran juga dikirimin kasih juga sama Pak Ponorogo. Ponorogo. Telur ya? Telur. 90 biji. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak Sandi Ponorogo. Itu dulu ya Pak Tri, terima kasih banyak cerita-ceritanya sore ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Amin. Intinya kita jualan mobil bekas taksi, segala resikonya kami jelaskan sejelas-jelasnya agar kalian tidak kaget juga. Tapi kerjakan maksimal sebaik-baiknya agar nyaman juga. Terima kasih banyak, selamat sore. Salam apa jenenge? Vios Limo.